Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita di hari ini untuk lihat tata kelola destinasi wisata Kabupaten Manokwari tahun 2024. Izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Asisten 2, Bapak Haryanto, berkenan hadir di saat ini, Kepala Bidang Destinasi, Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak Pemateri yang berkesempatan hadir di saat ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Sebelum kita masuk dalam pelatihan tata kelola destinasi, kita atas kesempatan yang sebaiknya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 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 Baik, terima kasih. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata yang terhormat bidang pariwisata. Yang saya hormati Kepala Seksi Kepala dan staf Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan destinasi wisata Kabupaten Manokwari, yang sebagaimana kemarin kita sama-sama mengikuti pembukaan di Pantai Pasir Putih, hari ini kita lanjut dengan pelatihan yang akan disampaikan materi-materi dari para narasumber. Oleh sebab itu, Pak Kabit ini yang ikut kegiatan ini dari distrik mana saja? Distrik Manokwari Timur. Ada pertemuan ya, wisata Pasir Putih. Jadi dari 14 distrik, kemarin kan kita hanya 9 distrik, sekarang kita sudah dimekarkan menjadi 14 distrik. Jadi salah satu dari 14 distrik, salah satu distrik yaitu Manokwari Timur, yang tahun ini punya kebagian yang dipilih oleh pertama yang mengikuti kegiatan diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kedua dari Dinas Pariwisata yang Bapak Ibu punya dominasi, punya yang bisa ikut pelatihan pada pagi hari ini. Dari sekian-sekian orang, Bapak Ibu yang bisa terpilih. Ini adalah salah satu kebanggaan. Bapak Ibu harus mensyukuri ya. Dari distrik Manokwari Timur, dari sekian orang yang ada di Manokwari Timur, tapi Bapak Ibu yang bisa terpilih untuk mengikuti kegiatan digital yang kemarin kita sudah, saya dengan Kepala Dinas, dengan beberapa pejabat yang menyerahkan kepada perwakilan yang menerima. Saya kira ini ada suatu perubahan ya. Ada suatu perubahan yang besar untuk Bapak Ibu. Artinya orang nanti datang itu bukan lagi membawa uang, tapi dia langsung Bapak Ibu sudah bisa standby di tempatnya. Kalau Bapak Ibu, artinya kalau kita pergi pada saat kita mandi atau berkreasi di pantai, kan kita tidak mungkin membawa uang yang banyak. Iya kan? Mungkin kita hanya membawa seperlunya saja. Ya. Mungkin kita bayar untuk kita bayar parkiran, ya kan? Atau mungkin kita jajan yang seperlunya saja. Ya, mungkin kalau lebih dari itu ya, mungkin langsung Bapak Ibu yang ada di sana langsung menggunakan digital yang kemarin kita sudah launching itu. Jadi saya kira Bapak Ibu semua supaya mengikuti pelatihan ini dengan serius ya. Saya harapkan kalau pada saat
narasumber memberikan materi, saya harapkan kepada Bapak Ibu jangan main HP atau bercerita di belakang. Ya. Ini harus kita menghargai, kita harus menghargai, terutama kita menghargai panitia, pemerintah daerah, dan narasumber. Kita saling menghargai. Ya. Siapapun yang akan memberikan materi atau siapapun yang akan berbicara di depan, kita harus menghargai. Ya. Kita saling menghargai. Kita menghargai orang lain juga menghargai kita. Tetapi kalau kita tidak menghargai orang, orang tidak akan menghargai kita. Siapapun, ya, walaupun dia punya umur yang masih muda atau dia sudah tua, walaupun kita sudah tua atau kita masih muda, orang yang tua dia pasti menghargai. Tapi kalau kita tidak pernah menghargai orang, jangan harap orang juga menghargai kita. Jadi kalau seperti kegiatan saya selalu ada kegiatan, ada sosialisasi itu pada saat saya ini biasanya saya menyampaikan terutama itu kita pada saat pemateri atau narasumber memberikan materi kepada kita peserta sebagai peserta kita kecuali kalau orangnya banyak sekali ya itu apa boleh buat ya sampai 200-300 orang itu kan berarti tidak efektif. Ya. Narasumber dia bicara di depan, kita yang lain di belakang ada main HP, ada cerita, ada keluar merokok, ya kan gitu. Itu biasanya kalau banyak orang lebih dari 200. Itu saya yakin bahwa yang paling di depan itu yang mendengar materi. Kalau kita yang di belakang tidak. Itu biasa, saya biasa mengamati itu gitu. Gitu. Kalau kita kegiatan apply, kalau kita di depan, kita juga bicara di belakang, main HP, kita keluar merokok, kita minum kopi, bercerita dengan teman-teman. Biasanya itu, ya pelatihan untuk melatih anak-anak kita yang apa, pernah gelar yang main ombak di laut segala macam, kalau ini kan tidak ya. Saya setiap tahun saya buka acara di pariwisata itu hanya kali ini, tahun 2024 ini kegiatan yang dilaksanakan oleh pariwisata tahun ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada terutama kepada kepala dinas dan kepala bidang yang selalu punya kegiatan di pariwisata itu hanya pamanem saja. Kalau di dinas-dinas yang lain sampai dengan sekarang belum ada kegiatan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu supaya mengikuti kegiatan ini dengan serius. Apa yang disampaikan oleh narasumber. Mari Bapak Ibu ikuti dengan serius, ini hanya satu hari saja. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hanya satu hari atau dua hari, ini saya yakin dan percaya bahwa kita mesti kekurangan banyak. Ya. Perlu ada bimbingan yang lebih lanjut. Jadi bukan sampai saja selesai di sini, terus Bapak Ibu diam. Harus Bapak Ibu juga bagaimana mengembangkan ilmu yang sudah diberikan oleh narasumber. Ya salah satunya Bapak Ibu juga harus bisa di depan laptop, di depan komputer, mencari informasi dari itu kan bisa. Gitu ya. Jadi ini sebagai awal dari kegiatan pagi ini, Bapak Ibu bukan saja sampai di sini saja, tetapi bagaimana Bapak Ibu juga bisa aplikasi download dari komputer atau laptop. Mencari bagaimana caranya kita digital, aplikasi digital ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu
mengikuti kegiatan ini dengan serius. Saya harapkan tidak ada yang main HP di belakang dan tidak ada yang cerita di belakang pada saat pemateri atau narasumber memberikan materi kepada Bapak Ibu. Karena ini waktunya singkat. Waktunya hanya singkat, ya. Waktunya singkat. Sehingga saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menerima materi. Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa menerima materi pada saat ini 100%. Tidak yakin dan percaya saya bahwa kita tidak bisa menerima materi ini 100%. Paling 100% yang di bawah. Gitu, ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Sampaikan terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atas kesempatan yang kedua kalinya, saya menabur tiba tanda membuka pelatihan pada pagi hari ini dengan menabur tiba sebanyak 5 kali Pancasila. Kecil juga. Martin lahir karena di bulan Maret, Irianto, nama ini. Yang bikin saja di orang Batak ini marga saja, Saragi. Saya kebetulan memang di sekelilingku bidang pariwisata. Nomor HP hari ini Facebook, Instagram, YouTube channel juga ada. Jadi apa namanya, kalau ada mau WA, mau tanya sih kalau sesuatu terkait dengan pariwisata di sana. Boleh. Tentang pariwisata nih, kita bicara ini barang penting. Pak ini siapa ya? Pak Presiden ya, yang mau diganti nih toh, sudah habis masa jabatan ya. Tapi dia bilang gini, pariwisata saya tetapkan sebagai leading sektor. Leading sektor ini adalah kabar gembira bagi seluruh Kemenpora. Menurut Bapak itu pariwisata ini barang apa? Ya bisa jawab panjang lebar ini ternyata bapak. Objek suatu tempat. Ada lagi yang lain? Objek atau suatu tempat. Pariwisata ini sebenarnya kegiatan. Orang jalan-jalan. Kemana? Ke tempat wisata. Contohnya ke Pasir Putih, kemana lagi ke Bali, kemana lagi ke Australia. Ini jalan-jalan. Kenapa ini orang pergi jalan-jalan? Kebutuhan. Tinggal kerja, kebun, kerja, lihat laki di rumah, lihat main gua di rumah, bosan, terus tinggal lihat bangun, kaya atau nyala-nyala sedikit, nyala-nyala, kaya, bapak bagaimana, kerja semuanya di pantai itu, lihat orang-orang muda, semangat, sama dengan mama juga, kamu lihat yang six-pack di pantai itu, mantap, itu baru lihat orangnya, belum lihat tempat wisata, belum pergi makan-makan, katanya kan di sini ada berapa yang sudah pergi studi banding, kan? Ada. Waktu studi Bali itu kira-kira bagaimana? Senang atau tidak? Senang. Ini kan pariwisata. Jadi mulus, fresh. Sekitar ke Bali. Yang kedua, selain kegiatan jalan, pariwisata ini kegiatan ekonomi. Saya kasih contoh. Masih ada, toh? Ada. Burung dia terbang. Selama ini tinggal begitu saja. Tapi karena ada pariwisata, orang dari Belgia, Australia, Eropa datang untuk pergi lihat. Pada saat orang pergi lihat, belum bayar sesuatu, belum bayar siapa, belum bayar guide, belum bayar mama-mama yang masak, belum bayar yang punya sayur, belum bayar yang tukang angkat barang, belum bayar, pokoknya belum bayar semua. Dia jadi uang. Dulu burung itu tidak punya harga, hanya orang lihat, udah terbang punya burung raja udang juga dong foto jadi uang. Sekarang dia jadi uang, dia jadi aktivitas pariwisata. Makanya kenapa ada dinas pariwisata? Karena negara mau. Objek wisata. Jadi tolong supaya yang terakhir ini mereka beruang, walaupun untuk beli garam vaping kan minyak goreng kan di rumah. Jangan mau ketemu itu di rumah. Itu yang pertama. Yeah. Terus kasih kesempatan juga kepada anak sekolah. Anak sekolah itu mereka tahu untuk mereka punya uang bensin untuk sekolah. Uang jajan. Dan dengan pegawai tidak boleh ambil parkir di pantai Pasir Putih. Itu saya keputusan saya. Dan ambil pegawai satu uang parkir nanti kacau. Saya kacau. Iya. Oke. Sebab pada para saat itu untuk berapa? Beli bensin di motor, sekolah, kuliah, itu. Oke. Beli jajan.
beli air aqua. Ya. Sudah. Ya, sudah. Oke. Lanjut. Berarti anak-anak kompleks yang beda. Tetapi yang di kompleks itu bukan anak-anak kompleks. Anak-anak dari tempat lain yang datang bikin kacau di kompleks yang beda. Bukan anak-anak kompleks itu yang kacau. Tapi padahal sudah boleh berpartai. Dan wilayah parkir, ya nanti yang ke wilayah pagi. Masuk ke wilayah wisata yang ditangani. Ya itu yang semua. Aman. Ya, aman. Pertama-tama saya mengucap syukur sekali karena saya sudah termasuk mengelola wisata. Ya. Jadi berarti kan saya memanfaatkan juga ya. Hasil dari wisata. Ya. Cuma saya bicara permasalahan sekarang yaitu ketidaknyamanan. Aman ya. Karena kan ini aman. Iya, kan? Iya. Jadi begini, saya penjual gado-gado rujak. Terus kebanyakan orang warung gado-gado rujak ini selalu saja itu sasaran. Karena sama di permasalahan sekarang ya bilang kenyamanan ini artinya apalagi dalam keadaan mabuk. Jadi sasaran orangnya itu orang punya pondok dibongkar, kebanyakan tempat duduk semua dibongkar. Jadi hampir setiap minggu saja begitu. Jadi maksud saya kira-kira mungkin dari dinas ada solusi ke atau bagaimana? Karena tidak mungkin sama yang disampaikan tadi, tidak mungkin kami sendiri yang berbicara di. Oh iya, sebut nama boleh supaya. Nama saya Helmi Baima Menteng. Helmi. Helmi saya tanggapi saja apa yang disampaikan oleh yang terkasih Ibu Esmidot ya. Tentang parkir. Ya. Memang di situ suami saya pegawai negeri. Oh ya. Iya, jujur ya, Pak. Iya. Kalau yang parkiran mobil saya tidak akan sembunyi. Memang itu diambil suami saya. Tetapi cuma hari Minggu. Kalau hari yang lain itu macam hari maaf saya tidak permasalahkan apa. Saya hanya memperluruskan saja. Teman-teman tenang. Biasanya diambil anak-anak yang pakai mabuk. 10.000, 20.000 biasa dikumpul untuk beli minuman. Jadi saya luruskan saja. Sudah. Pelatihan ini nama apa? Tata Kelola. Barang ini kan sungai toh? Dia suhu. Melingkar macam nelon yang Talingkar. Tapi bagus. Hari ini kita bisa bicara untuk urai dia satu-satu. Ini penting. Kamu kan tidak pernah duduk sama-sama gini berbicara toh? Iya. Pernah kan bicara? Tidak. Tidak ada. Kamu bicara di dalam belakang. Tapi tadi bicara. Ada lain janji. Lain babi jadi baku takut. Ya. Ini pelatihan supaya kita semua punya pikiran ini. Tapi sekarang bicara baik terbuka. Ya. Tidak ada siapa marah siapa. Tidak ada. Mama dengar sejarah ya. Ini supaya pikiran kita maju. Kita mau maju sama-sama. Ingat kita punya umur hidup ini tuh tidak tahu kapan berakhir. Tidak tahu kapan berakhir. Hari ini saya bicara bisa sebentar malam saya tidak ada. Iya tuh. Bisa hari ini kita bicara besok ada yang tuh nanti kasihan teman kita ketemu baru. Tapi saya mau kasih tahu kamu bahwa yang kita mau bicara ini adalah untuk maju. Itu dulu. Makanya dia namanya Tata Kelo. Itu Tata dia ulang, itu Kelo dia. Ada kita punya bapak-bapak di dinas, ada kami akademisi. Iya toh? Ada bapak ibu yang kelak. Terima kasih. Sama saya mau ucapkan. Terima kasih dan semua yang sudah disampaikan tadi. Ya. Sampaikan dari pertama tadi kerjasama dari pihak dinas pariwisata dengan unit wilayah dengan keamanan. Kalau semua kerjasama dengan baik, aman. Solusi. Pertama. Di belakang ini tentang keamanan. Kejadian jam setengah tujuh pagi. Ada ibu satu orang ambo udah mandi di pantai. Di sebelah bapak di tempatnya bapak Kairoang. Dia mandi tiga orang ini kita sangka dia dong datang lagi mandi. Biasa saja, jadi sudah kita lihat. Setelah ibu ambung ini udah ke laut mandi,
dia taruh dia putas di tempat gantungan. Tiga laki-laki anak muda ini datang cuma pegang dia putas itu lagi. Dua lari, terus yang bawa tas ini dari belakang. Jadi saya dengan ibu nih bikin diri kayak pak lawan. Polisi tanpa jasa. Kita mau pele yang bawa tas ini. Terus yang bawa tas ini bilang begini, mama dan dua kalau pele mati dua-dua. Saya takut dua-dua mati. Ya sudah, mama yang satu lompat ke sana, mama yang satu lompat ke sana. Dia lari, itu kan keamanan. Iya. Kalau pas ada keamanan, ada yang lalu larang. Pasti aman, tapi tidak ada. Ujung-ujungnya nanti kan ibu yang punya barang hilang itu. Mulut ini lebih cepat daripada HP. Nah, menjatuhkan kami di batu. Jadi intinya Keamanan itu sudah sama polisi. Dengan kapulaya dengan kami pengelola pantai terus kerja sama supaya aman seperti jangan terjadi ya seperti yang kami lihat sendiri. Kami sini terdekat kami polisi kan. Saya lihat parkiran sebagus. Orang yang jualan juga sudah bersih, tidak begitu masalah. Kalau ketertiban di pasien pos itu tidak masalah. Cuma memang yang saya kemarin lihat itu jalan itu apa? Karena memang akses ke Bakaro, ke Abasi, jadi memang tetap sempit. Ini agak cepat ya, kecepatan. Jadi kalau pun mau menyeberang tuh kasihan anak-anak itu selalu penyet. Kan tuh bapak sebentar nyala, kan menyeberang baru untuk menyeberang. Mungkin usul konkretnya untuk tertib, kita bisa usulkan supaya ada rambu-rambu lalu lintas supaya mungkin kecepatan 30 km saja kan di daerah wisata, gitu supaya jangan terlalu sulit ya. Jangan polisi tidur. Aduh, polisi tidur itu saya paling benci dulu sampai. Polisi yang saya paling benci di dunia itu polisi tidur. Ya tidak ada. Bersih. Tergantung sampah, masyarakat buang dari laut. Nah, itu juga ya. Sementara di pantai, polisi mati. Pempers, asfalt. Sampah ini kan banyak, sampah plastik. Pempers, softtex. Ngasih paling banyak. Iya, maksudnya itu untuk kami angkat dan isi. Tadi tiga roda juga kami tidak punya. Oke, saya punya, saya tidak tahu itu bisa diterapkan atau tidak. Kami tidak punya kendaraan roda. Di daerah macam di Sanur, itu ada jaring apa namanya pel. Oh, jangan, senangin kan. Kalau kan angkat jika di darat. Saya tidak tahu kalau itu bisa diterapkan di kota pasir putih kan tidak. Tidak bisa, iya. Ya kita kan solusinya ketika sampah. Itu kesadaran dari manusia saja. Ah, kalau itu memang saudara itu memang kami yang punya yang harus tanggung jawab. Tidak bisa orang yang jualan. Itu punya piring-piring semua tinggal di tempat. Tidak mungkin. Makanan rasa biasa-biasa saja, tapi yang servis itu dia mantap. Betul kan tidak? Iya. Warung-warung kopi, kafe-kafe itu kalau dengar ke depan boleh. Ya. Materi masih ada. Kalau pucuk yang sajikan, kafe udah ramai. Nah, ini strategi saja. Pusingnya? Iya. Karena tidak ada ulangan. Iya, orang yang kreatif. Iya. Ibu Siti ini, ya. Dia nomor HP ada kan? Ada. Ya. Karena sekarang bule ini dia bukan hanya melihat burung, dia melihat kupu-kupu. Kamu tahu kupu-kupu itu satu jenis dengan jenis yang lain itu kan berbeda ya, itu corak. Iya. Dan itu menarik. Wah, kupu-kupu saja mas. Iya, di dalam negara kupu-kupu tidak ada. Yang ada di rumpeng cakar langit. Kalau dong melihat kupu-kupu harus keluar kota yang jauh. Dan itu pun terbatas kupu-kupunya. Dong ke Papua, mulai kupu-kupu berdekat ramai kuning, hijau, hitam ada bola-bola. Iya toh? Kupu-kupu malam. Nenek dia toh? Oke, jaga kondisi sejuk ya, potong-potong pohon. Indah. Indah pemandangannya dilihat. Om Deki. Dia punya bilang dia pertahankan lagu-lagu asal dia. Iya. Itu dia harus bisa jelas sih. Selamat siang pengunjung pasir putih. Yang pakai tas kuning, selamat siang. Misalnya begitu. Belum ada. 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 Belum ada.
Oh, dia tadi bertanya. Kalau dia bisa kasih masukan buat dia supaya dia sapa-sapa pengunjung juga bagus. Kenapa? Kamu coba kamu jalan gitu, baru kamu pakai tas kuning gitu, terus ada yang sapa. Selamat siang, yang tas kuning, saya kembali sampai. Sama tinggal sampai datang lagi ya, kan? Besok datang lagi, oh, kotor senggol saya sedikit kan? Iya kan? Itu strategi juga. Indah, sudah bagus ya, jaga keindahan. Ramah. Kita terima. Kamu suramat kah belum? Coba kamu senyum. Ramah kalau polisi itu masih pantai juga ramah. Ramah ya? Iya. Ramah kan tuh polisi itu pun ramah. Ramah pengunjung. Iya. Tapi saya mau kasih tahu, biar pengunjung muka batik, kamu harus tetap senyum. Kenapa begitu? Karena kita orang pariwisata. Kan ke luas supaya bisa ada masukan untuk penghasilan untuk saya. Ya. Jadi bapak udah bilang, ibu silakan, kami cuma buat untuk pantai. Tapi kalau bisa ibu ada punya penyelam satu ya, ketika ada turis atau yang mau datang untuk mau menyelam, ibu punya sendiri. Kendalanya saya tuh di situ, saya tidak punya tim penyelam untuk bawa dorong ke taman laut di laut. Saya sendiri saksi mata ketika mereka buat taman laut itu. Sudah. Aku promosinya bisa kasih titip, tapi ada videonya kah tidak, titip di kami di website. Nanti. Tunggu website ada, tunggu website itu satu dunia nih. Apa lihat jadi mama bisa kasih videonya oke okay? Kemudian yang kedua tolong manajemennya diatur dulu ini saya kasih nggak tahu terus terang kadang-kadang spot wisata baru ini karena euforia wih bagus ini terus tuh datang bawa tamu tuh bingung ini kasih uang berapa ya? Itu manajemennya tidak diatur dengan baik akhirnya kamu rugi atau kitong yang guide yang rugi atau tamu ya terus, kalau masalah promosi gampang itu gampang. Yang guide selam, ada guide selam data di dinas kan? Nanti disebutin yang Bapak Bungurin kasih nama guide selam satu untuk bisa kerjasama dengan saudara perempuan Yudi, Ibu Yudi, supaya guide selam itu baku bagi hasil. Ada orang yang mau menyelam, ini bisnis yang besar, kamu kasih tahu. Kenapa? Kalau bisa kasih sewa alat selamnya satu kali lumayan. Guide selam dibayar lumayan. Jadi orang yang kesana khusus mau diving untuk di taman laut, tapi betul-betul taman laut itu tidak. Kata taman laut ini sabar, sabar. Kata taman laut itu berarti keanekaragaman ikan banyak, terumbu karangnya banyak. Itu buat taman laut. Itu kalau ke bawah begini mau dikarang lagi semua baru itu taman laut. Kenapa ya saya untuk itu di bawah sudah. Lewat musrem Bangkam, mungkin kampung dulu kah, kemudian distrik dulu kah? Dulu kah ke Parosan, Parosan lanjutkan. Kalau ke dinas tidak bisa setahu saya, itu dari Musremba. Paham toh? Ya. Tidak ada. Kosong. Saya memang. Tapi dua. Kenapa? Kemarin kan tidak ada orang Pasir Putih jadi. Orang Pasir Putih tidak ada. Tidak ada. Kita tahu. Tapi begini, ada toh dapil dua siapa yang ngambil? Itu juga bisa titik lewat dia. Bapak Pak Buaya. Oh iya, itu. Buat riset. Iya, iya. Belum riset tuh. Apa tuh? Riset sempat kan. Kita tepuk tangan buat kita sekalian. Pasir Putih termasuk wisata apa? Wisata alam. Wisata alam berarti apa yang menarik di sana? Salah satunya apa? Pantai yang indah. Pantai. Laut. Laut ya. Juga yang indah. Terus? Ya. Terus di alam bawah lautnya apa lagi? Karang. Apa lagi? Ikan. Ya. Berarti kita melihat kalau di alam bawah laut, karena itu masih utuh tidak? Tidak, tidak toh. Tugas kita
kita sebagai pengelola dan pedagang di Pantai Pasir Putih, setiap pengunjung yang datang ke sana, kita punya tugas juga membantu kita di nasional. Makan, saya bisa makan kau. Kamu gigi kan, gigi baja, yang hancurkan, karang jadi makanan buat. Nah, kita belajar dari ikan kaibang. Jangan kita belajar dari narar itu kan tipu. Ya, narar itu provokasi, memprovokasi suatu keadaan. Kalau kaibang menggambarkan orang-orang intelek, percaya diri. Nah, jadi mari kita belajar dari ikan kaibang, ikan kakatua biru, kaibang. Nah, kaibang itu biasa apa? Terkelompok ya, dalam dasar laut. Itu bukan mereka tidur di karang-karang, tapi tidur di pasir. Pasir ya, dan berkelompok. Nah, kelompok, berkelompok kita belajar dari ikan kaibang ini. Karena mereka berkelompok, bagaimana kita manusia kita juga harus bekerja seperti tangkai, kaibang, atau kakatua biru. Sama dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan oleh Raja siapa itu? Salom. Kita belajar dari semut bergotong royong. Nah, itu. Oke, baik. Jadi ini sebagai pengantar untuk kita dan saya mau memperkenalkan nama saya. Kembali ke Manokwari mengajar di SMA Advent, SMP Advent, khususnya yang di sekolah itu grup pertama. Saya biar kerja di hotel orang baik, terus pindah kerja di hotel Marau. Nah, kerja di hotel selama 10 tahun, Arumbai 5 tahun, Marau 5 tahun. Krisis ekonomi dan keuangan yang melanda di Indonesia membuat hotel bangkrut, maka saya datang ke Manokwari. Manokwari ini tempat kelahiran saya. Saya lahir di Vanini. Nah, kampung Lodi. Nah, jangan ambilan saya ini orang biar. Orang biar saya orang lahir di Manokwari. Bapak saya dulu waktu peraninya kedua, mereka dari biar datang ke mari perang Jepang. Jepang kalau waktu itu bapak kerja di DPU. Jadi rumah yang toko apa itu? DPU di sebelah apa? Toko apa nih? Di hari sebelah Omega. Rumah ini kita kami punya rumah dulu. Saya lahir di situ. Ya, kita kembali ke Manokwari lagi. Kita kebiar kerja di sana, kembali ke Manokwari lagi. Manokwari sudah tahun 2020. Tahun 2007. Dan sekarang, jadi biasa teman-temannya sama-sama jadi guys atau pemandu, mereka tinggal saja di situ. Karena penerbangan luar negeri tutup, maka mereka ya tinggal usaha yang lain. Kalau saya kembali Manokwari kuliah di Unipa lagi, kembangkan bahasa Inggris yang saya ini. Jadi dulu tidak kuliah bahasa Inggris macam kaku-kaku, sekarang ya sudah bisa manapun bisa pergi. Tanya kamu pergi di Australia, Fiji, Korea sana, Unipa untuk seksiol. Ketahuan itu kata artinya orang-orang yang melakukan ketahuan. Jadi tadi jelaskan bahwa pariwisata ya itu ada istilah umumnya dari tapi istilah khusus orang Jawa, bahasa Jawa kuno yang disebut bahasa Sanskerta. Itu istilah pariwisata itu terdiri dari dua suku kata.
Pari dan Damsa. Pari itu artinya apa? Pari itu pari, ikan pari. Nah, itu lagi ikan pari. Pari itu apa? Pari apa? Siapa yang tahu pari? Jadi pariwisata itu perjalanan keliling. Ya, perjalanan keliling. Jadi orang wisatawan mancanegara itu sebelum mereka melakukan ya perjalanan, mereka pertama itu harus save money. They have to save a lot of money. Mereka harus tabung uang banyak-banyak. Setelah itu mereka membuat planning, rencana and schedule yang disebut itinerary. Terus uang yang mereka punya itu, mereka akan keliling berapa negara, itu mereka sudah perhitung. Nah, ada bule yang bawa uang cash, tapi ada bule yang pakai travel check. Mengapa travel check ini susah kalau hilang? Orang curi, ini susah untuk diuangkan travel check. Masa dia bilang? Kasumasa. Ada satu cerita dalam bahasa Inggris. Cerita ini terkait dengan pariwisata. Ada turis dari Prancis. Dia berangkat ke dengan penerbangan, dengan pesawat. Begitu dia tiba di London, Inggris, dia memutuskan untuk pergi. Dia pergi restoran, tapi di restoran itu dia bermaksud untuk memesan 2 butir telur dengan 1 cangkir kopi. Dia tidak tahu bahasa Inggrisnya atau bahasa Inggrisnya tidak tahu. Mungkin masalah buat saya. Bagaimana ya? Sekarang apa saya tahu telur dalam bahasa Inggris? Jalan di depan restoran dan dia lihat. Ada ayam. Ada ayam jantan, dia panggil waitress itu apa? Pelayan, perempuan. Waitress kami. What is the name of that bird? Apa nama burung itu? Oh, itu sekok, oh itu senusnya. Itu ayam jantan. Nah, sudah kita berpaman, kita berikan aplaus sekali lagi. Ya.
Bagaimana semua? Terima kasih buat teman-teman saya. Saya kemarin sampai hari ini belum puas dengan kemarin berbagi yakin itu karena kami sebagai belum tahu. Nah, saya pikir hari ini mau datang sukses. Kasih. Padahal ini teman atas beda. Jadi saya mau tapi jelas sekali. Terbaik kemarin dikasih itu kami banyak yang tahu cara memakainya. Kami mau tadi saya. Gitu. Jadi bisa lebih keras seperti itu. Kemudian kita punya kegiatan ini kita tempel masuk di situ dari Bank BRI. Kita masuk di situ untuk bagaimana kita satu kegiatan pembukaannya sekalian di sana. Nanti hari ini kita di hotel. Di hotel hari ini kegiatan ini bisa berjalan. Ya. Jadi mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan. Kemudian sambil kita menunggu waktu masih ada satu jam tentang barcode dengan pembayaran barcode ini. Ya oh iya sudah, berarti kita bawa ini supaya kita ngisi pulsa di data atau pakai ini. Wifi hotel kah? Kita pakai contoh untuk kayak ini. Bukan kemarin begini materi lain barang-barangnya kita bawa di apa? Jadi kalau bisa para wisata dong kasih pengertian untuk kita orang. Bapak Ibu dan semua, ya, saya juga mencoba menjelaskan tentang kris ini. Menurut apa yang saya tahu, jadi kris ini itu kemarin fungsi itu untuk bagaimana caranya ke depan kita bisa menggunakan sistem pembayaran secara online. Jadi pembayaran secara online ini nanti itu HP. Bapak ini jangan tapi kan tidak ada yang bawa HP, ya, tidak ada yang punya HP ini. Makanya kemarin dibuat. Jadi kegiatan yang kemarin di situ dilakukan oleh Pak. Terus kita karena hari ini kegiatan ini akan dilaksanakan kita kemarin buka di sana. Jadi hari ini materi yang memang harus diterima adalah materi pelatihan tata kelola. Sedangkan buka serta yang saya hormati Bapak Pemateri, Bapak Yansen Saragi dan Bapak Yunus Maran yang boleh memberikan serta yang saya banggakan Bapak Ibu peserta yang bertahan dari pagi hingga di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten 2
sekaligus menutup dengan resmi kegiatan kita di saat ini. Untuk itu kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan kepada saya. Sebelum saya membicarakan sambutan pagi, saya menyampaikan permohonan maaf Bupati yang melaksanakan tugas kedua, Bapak Sekda, Bapak Ketua dan Bapak Bupati, sementara dalam kondisi yang kurang sehat. Beliau ada perlu berobat, ya kita berdoa semua, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, salam Bhinneka Tunggal Ika dan Rahayu. Yang terakhir, salam satu hati, salam satu saudara di bawah naungan rumah kaki seribu. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Prokopimda Kabupaten Manokwari, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Manokwari, saya hormati Sekretaris Pariwisata dan para kepala bidang dan kasubag dan serta staf yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati Bapak narasumber yang sejak dari pagi sudah memberikan materi kepada Bapak Ibu semuanya, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan sejak dua hari, sejak kemarin hingga hari ini, dan yang saya hormati hadirin tamu undangan dan warga masyarakat Manokwari yang saya cintai. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dunianya baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul di tempat Pantai Pasir Putih sebagai wilayah transaksi digital. Dengan penuh saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi telah dilaksanakan rangkaian kegiatan dan saat ini sampai pada penutupan launching penetapan Pantai Pasir Putih sebagai wilayah transaksi digital. Kiranya seluruh kegiatan saya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Manokwari, mewakili Bupati Manokwari secara resmi menutup kegiatan pada sore hari dengan menambut tiba sebanyak 5 kali.